gue, ini adalah produk Solo King. Ini adalah Navy Special Run, yaitu adalah Solo King MT1 Special Run dengan finishingnya dengan menggunakan Black Limba. Jadi kalau kalian lihat, ini benar-benar gitar super keren banget ya. Nah tapi bukan cuma bagian Black Limbanya doang yang keren, tapi ada estetika lainnya juga yang membuat gitar benar-benar interesting banget untuk dilihat. Nah jadi kalau kita lihat, yang pertama highlightnya itu adalah dengan finishing seperti yang tadi gue bilang, Black Limba top gitu kan. Nah tapi kalau kalian misalnya tahu yang normalnya kan, kalau gitar-gitar itu biasanya cuma pakainya kayak modelnya veneer gitu kan, jadi veneer Black Limba. Tapi ini bukan veneer bro, ini adalah full solid top ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian sampingnya, kalian bisa lihat ini benar-benar solid top banget ngelihatnya tuh. Makanya kenapa ini gitar berasanya kayak lebih berat daripada berat normal ya, karena ya sekali lagi ini solid top sekali bro, jadi kualitasnya benar-benar sip. Nah bukan cuma itu aja, gitar ini juga necknya ada menggunakan roasted flame maple neck ya. Jadi kalian bisa lihat di bagian belakangnya, nah ini semua adalah full flame ya, mulai dari headstocknya sampai sini, dan ini one piece by the way. Nah di bagian sininya pun, di bagian fretboardnya pun juga kalian bisa ngelihat ya, ada flame-nya juga. Jadi ini benar-benar kayak one piece dari depan sampai belakangnya, sick banget. Nah untuk bodinya sendiri, ini bodinya menggunakan swamp ash ya. Jadi sekali lagi untuk bodinya swamp ash, dan bagian topnya dengan menggunakan black limba solid top, dan sekali lagi necknya dengan roasted maple neck flame ya, one piece. Dan untuk dari bagian segi hardware lainnya juga, gitar ini dilengkapi dengan dua humbucker set, dan ini dua-duanya adalah Alnico three way switch, dan juga ada volume pot dan tone pot. Nah tapi seperti yang kalian mungkin udah duga, karena ini ada humbucker dan humbucker, berarti ada juga satu fitur tambahannya, yaitu adalah coil split ya. Nah coil splitnya ini posisinya ada di bagian volume pot ya, biasanya kan adanya di tone pot, tapi ternyata di gitar ini ada di volume pot ya. Jadi karena ini ada coil split, ini memungkinkan kalian untuk bisa mendapatkan sound single, jadi kalian bisa lebih fleksibel. Kalau dilihat dari kombinasinya, berarti kalian bisa mendapatkan ada 6 jenis kombinasi suara. Nah jika kalian tertarik untuk membeli gitar ini, kalian bisa langsung cek ke napirigitar.com.